Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastihastu. Kami dari Satlantas Polres Kebumen akan menampilkan fungsi dan manfaat helm. Nah, kita akan praktekkan tentang penggunaan helm. Ini ada batu menimpa raut wajah kita. Sakit? Tidak. Nah, sekarang kita akan berikan contoh pengemudi roda 2 yang tidak mengenakan helm pengamanan. Ini ada batu. Kita terpakan ke wajah mereka. Apa yang akan terjadi? Ya. Sakit, Mas? Sakit. Sakit benar? Iya. Ya, buktikan. Oke, salaman, Mas. Ya. Bukti. Oh, iya. Kemudian ada ranting atau benda keras lainnya yang menerpa kepala kita. Sakit? Iya. Ulangi. Sakit? Tidak, salaman. Oke, demikian bukti ya. Kepala dan wajah kita tidak luput dari bahaya apabila ada ranting yang menimpa pada kepala kita. Contoh. Kemudian apabila kita mengenakan helm, kemudian ada hewan lah. Hewan, kalau hewan yang menerpa, ada yang masuk nggak? Tidak ada. Ada masuk. Oke, buktikan. Ya. Mata kita pun tidak akan terlindungi apabila ada hewan, serangga, belalang dan sebagainya yang menerpa wajah kita. Ada banyak. Buktikan. Bahkan ada debu, ada pasir yang menerpa muka kita, kita tetap aman. Contoh. Debu, pasir juga sangat membahayakan kita waktu mengendarai kendaraan bermotor tanpa helm. Inilah contohnya. Bahkan terpaan air yang deras, muka kita masih aman. Contoh. Hujan yang deras pun tidak luput akan membahayakan wajah kita dan kita bisa jatuh kecelakaan lintas. Contoh. Nah, dengan demikian kita tidak tahu jalan akhirnya satu karena air. Demikian tadi dua contoh yang sangat berbeda. Yang satu mengenakan helm, yang satu tidak mengenakan helm. Kita berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Oleh karena itu, sayanglah kepala kita, pakailah helm pengaman. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, selamatkan keselamatan, untuk kemanusiaan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.